Beredar narasi bahwa rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet akan resmi ditutup pada Juli 2022 karena kasus COVID-19 sudah selesai. Hal itu tertulis pada tangkapan layar berita daring. Benarkah RSDC Wisma Atlet akan resmi ditutup Juli 2022? Dari penelusuran kami, faktanya narasi pada artikel itu telah diedit. Dan kami tidak menemukan informasi resmi terkait penutupan RSDC pada Juli 2022. Artikel itu sebenarnya dimuat situs berita1.com pada 4 Juni 2022. Pihak redaksi berita1.com juga telah memberikan klarifikasi. Kesimpulannya, klaim bahwa RSDC Wisma Atlet akan resmi ditutup Juli 2022 adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis manipulated content atau konten manipulasi. Manipulated content biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Medcom.id, a part of Media Group Network.